Pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau memimpin apel pagi bersama ASN dan TNI Polri di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sorong pada Rabu 30 Agustus 2022. Pejabat Gubernur didampingi Pejabat Bupati Sorong Yan Pitmoso. Dalam apel bersama, PJ Gubernur Papua Barat tegaskan pelayanan publik kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong. Waterpau ingatkan seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Sorong agar selalu disiplin dan berdedikasi, loyal terhadap pimpinan dan mendukung segala kebijakan pemerintah. Para pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Sorong wajib memperhatikan pembagian tugas kepada staf secara merata agar tidak terjadi tumpang tindih beban kerja. Pejabat Gubernur Waterpau tegaskan pimpinan OPD agar selalu membagi-bagikan tugas kepada stafnya. Ia berharap tidak ada staf di setiap OPD ditelantarkan tanpa melibatkan dalam setiap tugas yang ada. Jadi sebelum saya lanjut, juga saya mengingatkan bahwa kami